saya sampaikan, saya pikir pertama kali adalah mengenai fakta yang Bapak sampaikan ini didasari oleh keterangan yang disampaikan oleh Saudara Ricky tentang suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu, katakan seperti itu. Dan tadi juga Bapak sudah kemukakan memang betul bahwa saya terlibat dalam tim asosiasi kuli forensik yang melakukan pemeriksaan terhadap kasus ini, dan saya juga melakukan wawancara terhadap yang bersangkutan mengenai peristiwa yang terjadi, dan informasi yang diberikan, keterangan diberikan kurang lebih seperti yang Bapak kemukakan. Nah, artinya di sini kita lihat ada keterangan yang berbasis memori. Nah, ketika kita bicara keterangan berbasis memori, kita ketahui bahwa peristiwa ini terjadi di masa lalu, keterangan ini dihimpun atau diperoleh beberapa waktu setelahnya. Sehingga yang mau saya katakan pertama kali adalah kita juga perlu mengevaluasi keterangan yang disampaikan oleh seseorang berkaitan peristiwa di masa lalu. Ini secara umum dalam berbagai peristiwa hukum juga memang demikian. Nah, sehingga kemudian kita menguji apakah kemudian keterangan yang disampaikan ini suatu keterangan yang reliable atau tidak. Yang pertama adalah kita cek bagaimana teknik atau metode yang digunakan untuk mendapatkan keterangan tersebut. Ketika kami mendapati bahwa suatu teknik atau metode wawancara yang digunakan adalah metode atau teknik yang tidak berbasis bukti, artinya berbasis bukti berbasis riset bahwa ini efektif, maka kemudian bisa dikatakan kualitas dari keterangannya adalah kualitas keterangan yang rendah. Nah, yang kami lakukan dalam pemeriksaan psikologi forensik, kami menerapkan teknik-teknik wawancara yang memang berbasis riset sebelumnya dianggap ini efektif untuk kemudian kita memahami apa yang terjadi di masa lalu. Karena kita tahu bahwa memang betul bahwa ada terdapat potensi distorsi terhadap apa yang dialami, yang kemudian tersimpan di memori dan kemudian diungkapkan kembali. Nah, atas dasar itulah kemudian ketika kemudian kami mendapati bahwa yang kami lakukan menggunakan metode teknik yang tepat, sehingga kami berpikir, kami bisa dikatakan menyimpulkan bahwa keterangan hal tersebut yang disampaikan adalah suatu keterangan yang patut kemudian diduga, artinya patut diterima, seperti itu, artinya keterangan yang berkualitas. Nah, itu yang pertama. Lalu kita masuk kepada yang kedua berkaitan dengan detail-detail informasi yang disampaikan. Memang betul dari keterangan yang disampaikan oleh Ricky secara langsung kepada saya sebagai anggota tim pemeriksa, saya pikir saudara Ricky dia paham betul bahwa beliau secara usia dan kepangkatan adalah bisa dikatakan senior di antara perangkat yang lain yang ada di tim pimpinan mereka di Magelang tersebut. Nah, secara spesifik dalam situasi yang ada pemanggilan dan situasi malam hari yang tadi digambarkan, memang kemudian saya melihat bahwa ini situasi yang ambigu. Kenapa saya katakan ambigu? Bahwa menurut keterangan Ricky, hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ketika ini belum pernah terjadi sebelumnya, maka kemudian ambigu ini menyebabkan yang bersangkutan atau para pihak yang ada di situ kemudian kebingungan nih, apa yang harus diambil, bagaimana harus bertindak, apa yang harus dilakukan. Nah, karena ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Nah, dalam situasi ambigu tersebut, Ricky seperti yang tadi Bapak Saudara Ricky seperti tadi kondisi psikologis yang digambarkan, saya pikir yang bersangkutan kemudian melakukan suatu inisiatif tindakan untuk mungkin bahasa kerennya mitigasi resiko, Pak. Artinya mengurangi suatu kemungkinan ada masalah serius yang lebih lanjut. Dalam hal ini kita melihat bahwa ketika diawali bahwa ada suatu informasi yang diperoleh oleh yang bersangkutan, ada kondisi tidak biasa, karena ini kan diawali dari telepon dari ibu. Ya. Nah, ini kan suatu situasi kondisi yang tidak biasa, yang kemudian tidak pernah terjadi sebelumnya, nah yang lalu yang bersangkutan berespons, sehingga kemudian ketika dalam situasi spesifik tersebut, saya pikir karena didukung oleh potensi psikologi, artinya profil psikologisnya saudara Ricky, maka yang bersangkutan
mengambil beberapa langkah atau karena yang bersangkutan ketika sampai juga dia sudah melihat ada situasi yang tidak biasa. Kok ada semacam saya bisa katakan konflik antara ada dua pihak ya, antara saudara J, saudara K, artinya Bapak Kuat, lalu kemudian dia melihat ada emosi negatif di situ. Yang ini ada ART yang kemudian dalam kondisi emosi negatif, ada ibu dalam kondisi yang juga negatif seperti itu. Jadi saya melihat ini suatu putusan yang diambil dalam situasi ambigu yang kemudian karena yang bersangkutan juga yang memahami bahwa sebagai senior atau sebagai orang yang bisa dikatakan pemimpin dalam tanda petik di antara perangkat tersebut, maka dia harus mengambil suatu tindakan tertentu. Seperti baik, itu, Pak. Selanjutnya fakta ini, saudara.